Pondok Bisni Kak Ain. Nah, hai guys. Oke, untuk starting awal macam kontes-kontes sebelum ni, korang kena yang mana baru yang join live hari ni, korang just follow ada Camouflage Online, lepas tu share dekat semua group, dekat personal korang, lepas tu tag 5 orang kawan dekat komen kat bawah ni. Lepas tu dekat situ Nana rasa kita ada letak apa-apa tak? Join project buat duit raya. Yep. Korang komen project duit raya. Lepas tu sebelah tu korang letak dah korang punya contact number. Untuk yang baru join ni siapa ni? Ke Kak Ina yang join ni? Ha? Kejap tak nampak. Okey. Hai, siapa yang join? Terima kasih. Sila like dan share. Kita ada konten untuk bagi RM50. Jati ada cash tak RM50 tu? Alamak, tak ada cash. Macam mana ni? Try tanya Farah. Farah. Okey, untuk yang baru masuk tu just ikut step yang sebelum ni ada, kita dah ada update. Just follow dekat korang kena buka dulu page ni baru boleh follow yang kat atas tu. Lepas tu tag 5 orang kawan, lepas tu share. Jangan lupa share. Nanti Kak Ain akan check balik siapa yang tak share tu. Dan okay, dia tak boleh join kontes ni kalau dia tak share kan? Ya, kena share pada 5 orang. Dan tu Camouflage Malaysia dah masuk. Hai, dia kata comel ya Kak. Thank you. Hai, RM50 dah datang. RM50 kita nak bagi kepada yang pemenang seorang yang kita nak ambil kontes untuk hari ni. Okey, Nana tolong pegang kejap. Okey, kontes untuk hari ni kita buka, just teka je apa yang ada di dalam botol deflect ni. Kak, nak bagi duit free ni dekat korang. Cepat, korang kena follow step yang ada tu untuk join kontes Kak Ain. Pertama, teka benda apa yang ada dekat dalam ni. Tinggalkan nombor phone dan kita akan buat lucky draw untuk minggu depan. Siapa yang tinggal nombor phone, insyaAllah akan dapat free gift. Yang tinggal nombor phone di sini, untuk minggu ni kita akan buat lucky draw untuk minggu depan. Korang just tinggal je, drop je contact number korang dekat komen kat bawah ni. Nanti Kak Ina pula kejap. Okay, Kak Ain akan collect semua contact number yang korang tinggal kat bawah ni untuk dijadikan cabutan bertuah atau lucky draw untuk minggu depan. Tapi untuk minggu ni, siapa yang pemenang berjaya tersua benda dalam ni, kita akan bagi RM50. Hai, Cik Alif. Jangan lupa share dan tag 5 orang kawan. Tekan dekat situ, letak nombor phone. Mudah aja untuk dapat RM50. Tapi jangan lupa follow page Adaf Camouflage Online. Kalau korang tak follow, nanti terbatal korang punya kontes tu. Follow syarat yang ada. Hai Zati. Untuk yang mana baru masuk tu, Zati boleh tolong tak? Buka, Zati tak boleh masuk. Untuk hai Ami. Macam mana? Sekejap eh. Okey, sementara dia orang tu tengah ni, saya nak kenalkan Deflect Mocha Latte. Memang di top pertama di Malaysia. Berperisa yang sangat sedap, selesa sangat-sangat kita minum. Macam mana nak baca ni Kak? Oh, mudah aje. Senang ke? Macam mana? Ambil satu sachet pagi atau malam, sehari sekali sahaja. Bancuh dengan 150 ml air suam. Atau siapa yang suka air sejuk terpulang. Shake, minum. Okey, dia kena minum sehari sekali ke, dua kali sehari ke, macam mana? Okey, kalau ikutkan, dah memadai sangat-sangat kalau kita minum dua hari sekali. Tetapi Nana, untuk pengguna yang baru, pertama kali ambil di
TikTok dah berpuluh-puluh tahun tak pernah clearkan usus, tak pernah flush. 7 hari pertama ambil setiap hari. Rasa sendiri kesan dia memang setiap hari sebut. Setiap malam lah kan sebelum tidur. Ya, untuk 7 hari pertama setiap malam sebelum tidur tu pulang, tapi dia dalam anggaran 8 ke 10 jam dia akan bukan cirit-birit eh, tapi dia flush clear. Kiranya apa yang kita makan sebelum tu, esok tu kita dah buang. Betul. Check je kawan-kawan yang memang suka lepak mamak, yang suka makan malam, yang memang suka makan. Sangat sesuai dengan food hunter punya orang. Yep, betul. Memang check je kawan-kawan, ambil benda ni. Jangan takut nak makan. Ambil je makan malam macam biasa. Ambil hai, je tau. Hai, hai, dah minum. Alhamdulillah, follow page Kak Ina, Kak Ain. Kak Ina, Kak Ain, Kak Nur. Orang yang sama, korang jangan risau. Tak ada kes scammer kat sini. Kalau nama betul Hasmina Wati, tapi kawan-kawan panggil Ina pun ada. Tapi kebanyakan rata-rata memang panggil Kak Ain lah. Okey, yang tu kita punya admin dah tag kan cara-cara atau syarat korang nak follow kontes hari ni. Yang mana untuk anak-anak tu? Okey. Jangan lupa, okey. Hello, betul. Yang mana dah join tu, korang dah follow syarat yang admin dah pinkan dekat bawah ni. Dekat bawah ni, kita kena follow page ADF Cover Flag Online. Lepas tu, share dekat semua group yang korang ada. Share, jangan lupa dekat personal korang juga. Lepas tu, tag 5 orang kawan. Tag je. Kalau lebih, lagi bagus. Bila lagi ramai masuk dalam kontes hari ni, lagi best game Kak Ina nak buat. Lepas ni mungkin 100, mungkin 200, dan kita pernah buat cabaran dengan ADF Cover Flag ni. Pemenang pertama yang berjaya turunkan berat badan dalam masa 30 hari, Nana, kita bagi RM600. Yep. 30 hari dapat RM600. 30 hari pemenang dia, pemenang pertama cabaran 30 hari bersama ADF, kita bagi RM600 hari tu. Dekat dalam ni ada yang nak Kak Ina buat cabaran tu lagi. Kalau nak saya nak. Kalau nak komen nak cabaran tu. Lady tak ada ke? Amboi, nak je. Kejap. Nak tu saya tak tahulah dia kat mana hari ni. Kau nak jumpa Lady just hari Isnin je. Hari Isnin sahaja tu dekat page Dev Online Store. Thank you, like. Okay, kita nak cerita satu produk kita yang sangat-sangat superb lah. Ini paling hardcore. Ini Carbo Chop. Dia mengenyangkan, bagi tenaga dan kat selera makan kita. Kat selera makan selain tu, yang mana yang kata boleh boost up metabolisme ke? Okey, untuk boost up metabolisme, Carbo Chop dan yang terkini yang ni pun memang boleh lah. Memang kita makan sambil detox dan sambil kita boost up kita punya metabolik. Dia mengenyangkan juga yang ni pun, detox. Okey, di flag kita ada dua perisa kan? Ya. Satu mocha yang tak pegang ni, satu lagi. You all nampak dekat tepi-tepi highway. Ini saya tunjuk dekat sikit. Siapa yang nampak? Daus. Daus Firdaus, terima kasih. Ni reflect ni. Dah 5 tahun di pasaran. Dan detox ni berperisai apple. Dekat tepi-tepi highway, dekat billboard semua yang you all nampak ni lah produk kita. Hari Isnin jumpa Nedi saya. Okey, awak boleh jumpa Nedi awak hari Isnin. Setiap hari pun tak kisah. Join je mana live yang awak boleh join. Awak join je untuk meriahkan. Boleh join semua kontes yang kita orang ada. Tapi hari ini untuk live ADF Cover Flag Online dengan Kak Ina. Dengan Kak Ina, hari ini Kak Ina buat special sebab dia nak bagi RM50 ni untuk siapa yang menang kontes hari ini. Yang mana dah masuk tu, korang jangan lupa tau share. Dan tak nampak lagi yang orang yang tag hari ni. Cuba tag 5 orang kawan korang. Ni dah 6 orang yang view.
So korang tag 5 orang. Kau entah dah darat dengan 5 orang, kita boleh collect dalam 30 orang. 30 orang pun kita dah boleh jalan dah kan kita punya kontes kan? Yep. Hmm. 30 orang view kita dah boleh buat kontes lah. Kontes dia mudah je. Teka je benda apa yang dalam ni. Korang tu kawan ke dua? Syazlami dengan Daus ni. Macam kenal je. Nak menang. Okay, yeah, kalau nak menang, kena share. Share tag 5 orang kawan, lepas tu letak nombor telefon. Ya, yeah, Ami. Thank you. Ami, tag 5 orang kawan dan letak benda apa? Ni mesti ada admin kita yang letak hashtag kakak. Dia letak hashtag lelong spek. Hello game spek. Hello game spek. Oh. Perasaan nampak. Dia nak kena buang ni, dah tak jadi hello game spek dah. Hello game gigi besi boleh? Alamak, kita orang ni macam banyak sama je hari ni. Jangan pakai spek, lepas tu pakai braces. Baju putih pula. Aduh. Tema tu kurang mesti terbalik je. Semua anak coklat tu doakan coklat. Tu dorang nak biru tu angkat biru. Lana Nurul tak perasan. Okey, siapa-siapa yang ada tu tolong share. 30 orang yang dah view kita, kita akan mulakan kontes kita lah. Dan kita nak bagi hari ni RM50. Kawan-kawan lah, tak ada clue ke Aminah? Okey, kita kumpul dulu kalau boleh naik dalam 20 view ke. Kiranya dah ramai sikit, baru nanti Kak Ain akan bagi clue-clue apa yang ada dalam botol deflect tu. Kalau korang nak tahu, nak start kontes ni cepat, korang kena share cepat-cepat. Lepas tu ajak member ramai-ramai join live ni. Lagi ramai, lagi best. Sebab nanti sambil-sambil join ni, kita boleh dapat sharing daripada Kak Ina tentang produk. Lepas tu macam mana nak jadi dropship ke, macam mana nak jadi agent, macam mana nak buat duit dengan Kak Ain. Okay, saya nak promote satu lagi dan baru je kita bos kita lepaskan promosi untuk join jadi ejen ada hanya RM560 sahaja. RM560 dari kalau harga ikut hasil kat barang tu harga dia RM1112. Takkan dapat barang dengan harga RM1112. Tapi join ejen kita dengan free pendaftaran. Normal pendaftaran kita memang RM50. Normal kita punya pembelian permulaan kita RM1,080 sebelum ni. Tapi untuk projek Jom Cari Duit Raya, bos kita offer untuk siapa yang berminat nak jadi agent, 30% margin. 30% margin banyak tu. Dengan modal RM560 sahaja. RM560, 30% margin. Garu, dalam satu barang diorang dapat untung dalam RM30 kan, sekurang-kurangnya. Paling minimum RM30. Ada normal keuntungan tu dalam RM60. So kalau macam dropship pula kan? Okay, dropship 10%. Diorang tak payah keluar modal kan? Tak payah. Just contact kita. Kita akan bagi tahu lah cara macam mana nak jadi dropship. Mudah aje. Yang penting perkenalkan pada kawan-kawan, tak payah nak simpan stok. Kita akan post dari sini. So kita yang akan post dekat diorang kan. Yep. Diorang tak payah pegang apa-apa stok. So diorang just promote je. Tahu-tahu duit masuk. Yep. Macam tu. Kan senang ke kalau korang nak join jadi team Kak Ina, korang just contact je Kak Ina ataupun korang komen dekat komen bawah ni nombor telefon korang. Nanti Kak Ina akan contact korang atau korang boleh PM tepi Kak Ina. Kata Kak Ina, kita orang nak jadi dropship bawah Kak Ina, tak kena duit kan. Nanti Kak Ina akan layan korang. Tak tahulah dia nak layan sampai pukul pagi tu. InsyaAllah dalam sehari 24 jam. Selagi kita tak tidur tu memang layan lah. Okey, dah tinggalkan nombor telefon. Terima kasih. Lepas tu, tapi Daus tak tag lagi ni. Dah tak nampak lagi Daus tag orang kawan-kawan yang ada dalam friend Daus tu. So, nak join contest ni, follow. Lepas tu, share dan komen. Tiga step tu, penting tu. Nanti Kak Ina tak nak bagi duit RM50. Memang nak bagi.
sangat-sangat-sangat duit RM50 ni hari ni. Dah tag ke kat atas? Ah, tak apa, tag lagi ramai-ramai. Ah, kalau dah tag tu tag je, bagi tambah orang, bagi ramai-ramai orang masuk live ni sebab kita tak cecah 10 lagi ni. Macam mana Kak Ina nak bagi RM50 kalau 10 orang pun tak boleh nak collect lagi. Macam tak best lah kalau setakat main dua orang. Ha. Betul-betul. Thank you. Bagus. Jadilah macam Daus. Betul? Jadilah macam Daus. Okey, tag-tag kawan. Tag 5 orang je kawan. Supaya view kita naik daripada 30, kita akan buat kontes ni lah. Syazlami ni dah tag ke belum? Dah share ke belum? Ha. Ni geng-geng Nedi ni masuk ni. Okey, sambil-sambil tu kita cerita apa produk yang ada di ADF yang menjadi viral sekarang. Yang menjadi viral yang buatkan, yang kita bantu ramai sangat orang untuk kurus dengan sihat. Okey, pertama memang Carbochor untuk bantu kita burn lemak dan kalori kita, bagi tenaga dan kat selera makan kita. Okey. Ramai yang tanya Kak Ina, kenapa kita perlu ambil kapul? Tapi selalu memang yang ada tahu dah daripada konsultan yang sebelum-sebelum ni pun, diorang kata ramai yang diorang pakai kapul set kan? Yep. Kita set ni lah. Set ni kita panggil, kalau dua ni kita panggil set meroket. Okey, harga untuk set meroket ada special tak untuk diorang tak? Okey, yang tu kita tak dapat tulisan bos. Tapi memang harga memang sangat-sangat special dari dulu lagi. ADF memang harga memang tetap lah. Tapi kalau kata ambil satu kotak ni harga RM128. Yang ni harga RM100. Bila combine dua ni, kita jimat RM28. RM28. Banyak tu. Selalu nak dapat diskaun tu orang bagi RM5 je. Paling tinggi dah tu. Okey. Ramai juga pengguna kita, bukan pengguna ya, prospek-prospek kita yang selalu tanya kenapa ada gambar couple dengan yang mocha, kenapa couple dengan di flag apple, dan satu lagi ini clear flag. Clear flag ni untuk apa? Okey, clear flag ni dia dalam bentuk tablet. Ada 30 biji. Fungsi dia sama dengan detox apple ni atau detox ni untuk singkirkan yang akan toksik. Jadi yang ni mudah je. Kalau simpan dan ingat tu senang. Cari tempat sebiji. Harga? Harga dia RM128. Jadi kita kemang-kemang je. 30 biji. Sangat so, macam ada nak minum, nak makan macam yang defect tadi ke? Macam mana? 2 hari sekali ke? Sehari sekali je? Okey, untuk kalau yang dah ambil set ni, kalau pertama kali ambil set ni, 7 hari pertama Nana ambil je setiap pagi, setiap hari, setiap malam yang ni, clear flag ni 1 biji. Lepas tu continue yang ni hari ke-8 tu setiap pagi, dan yang ni boleh ambil setiap malam lah sebab dia ada 30 biji. Nak skip 2 hari sekali pun boleh, tapi kita galakkan kalau clear flag ni ambil setiap malam lah. Barang sebelum tidur lah kan? Ya, sebelum tidur. Tapi yang bestnya, bila kita detox, kita tak kisahlah. You all ambil clear flag, deflect, apple ataupun deflect muka latihan ni. Kesannya memang power sangat bila pagi. Sebab Kak Ina ada send kan testimoni yang Kak Ina dari Kak Ina sendiri kan? Yap. Nak tunjukkan dia orang pun tak nak? Boleh lah. Nak tengok tak? Dan share. Thank you Syafiza. Thank you Daus. Jangan lupa share tag 5 orang kawan eh. Kejap. Mana? Kita dah tengok ada 9 view. Hai Mimika. Okey, nampak tak? Di depan kan. Yang ni semua yang join cabaran 30 hari bersama Adef. Dia ambil satu set meroket, satu set sebulan. Dia ambil dua kotak ni dan ambil satu botol deflect berjaya turun. 5 ke 9 ada yang 13 kg. Yang ni kebanyakan perut lah. Untuk lelaki memang perut memang sangat-sangat memberi kesan. Nampak tak?
Nampak tak? Mami Ika, kalau nampak sihat. Nampak tak gambar tu? Thank you, Mami Ika. Hai, Haras. Okey, ni antara testimoni yang join challenge 30 hari dengan Set Meroket. Banyak ni penurunan diorang ni. Ada yang lebih daripada 30 kilo sebulan. Kan? Ke dalam sebulan ni? 30 hari? 8.3 berat turun. Haa, 8.3. Yang penting dia punya insurance dia lah, Nana. Memang banyak yang ukur lirik perut, lengan dia memang sangat-sangat turun. Wah, macam ni. Tapi ramai yang beli dengan Kak Ina kita ni yang beruniform lah. Ni tentera. Yang ni cikgu kan, Kak? Ni pun. Wah. Nampak tak perubahan tu sebelum dengan selepas? Tapi kalau nampak sihat. Thank you, Mami Ika. Okey, banyak lagi sebenarnya. Kalau nak lagi kena contact Kak Ina. Ataupun boleh tengok dekat page ada cover flat online. Memang kita share banyak lah. Wah, Kak, kita dah ada 12 orang ni. Kena minta dia orang naikkan lagi. Nana. Kita naikkan lagi. Kalau tidak, kita terpaksa lah bawa balik duit ni. Kak Syuhada tu kata kenal akak ni. Hai, Syuhada Lofa. Hai. Papa kenal. Okay. Tim Papa. Thank you, Syuhada. Jangan lupa untuk join kontes. Okay, Mami Ika. Baru masuk kan? Kalau baru masuk, follow page ni. Kalau dah follow tu tak apa. Lepas tu just share dekat group dengan personal. Share dekat berapa banyak group yang boleh. Lepas tu, tag 5 orang kawan. Komen dekat bawah nombor telefon. Tag, lepas tu komen nombor telefon. Siapa tu, Nat? Jelas terpancung katanya. Dia cakap Kedah. Mainlah kita cakap Kedah. Okay. Saya nak cakap Kedah. Memang saya memang orang Kedah. Terpancang. Ya, ada yang turun 9 kg, 9.2, 8.3 tu. Betul. Syafizah tanya. Nampak tak komen saya? Nampak. Kita orang nampak semua komen korang. Korang just komen. Ashura Siti. Ajak kau korang masuk. Hai Ashura. Ini semua peminat K Contest ni Kak Ashura ni. Syura, jangan lupa share-share tag kawan-kawan. InsyaAllah. Mana tahu duit RM50 ni. Amboi Zati kata muka kita orang sama. Sama ke? Adik dan kakak. Thank you, Mami Ika. Dropkan nombor phone. Lepas tu tag lagi. Ajak member ramai-ramai. Ramai-ramai. Kita nak cecah 30 orang. Nanti Kak Ina buat kontes ni. Hai, Wani. Hai, Wani. Hai. Wani, kalau saya nampak, kalau nampak boleh say hi-hi sikit. Dan tinggalkan nombor phone Wani. InsyaAllah untuk next minggu depan. Siapa yang tinggalkan nombor phone, kita akan buat cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Kak Ina nak bagi apa tu? Adalah rahsia. Nampak tak special untuk korang. Kita nak bagi tahu kita. Kita takkan bagi tahu kat sini. Untuk minggu depan, saya nak masukkan nombor phone. Banyak-banyak yang dah drop ni. Dalam balang kaca, kita buat cabutan bertuah. On the spot kat sini. Lagi banyak lagi best kan? Yep. Kalau nanti Kak Ina buat balang kaca tinggi ni. Penuh dengan nombor telefon. Nak berapa? Okey, hari ni kita nak, kalau boleh nak 30. Kalau tak pun sekurang-kurangnya 20. 25 kita jalan kontes kita. Thank you. Share. Yang mana letak drop number phone tu, thank you. Share, tag kawan-kawan. Korang kena capai dulu target. Kalau tidak nanti Kak Ina tak nak buat kontes ni. Dia nak bagi RM50 tau. Nasib baik dia tak minta 50 orang view. Kita nak sikit je. Untuk pertama kali kita buat live di page ada cover flat online. Kita nak 30. Tapi kalau 25 pun kita stay on kontes kita ni. Sebab nanti Kak Ina nak balik jauh. Kak Ina rumah Kak Ina kat area mana? Subang Jaya. Subang. Kak Ina dari Subang datang kajar semata-mata nak buat kontes dengan korang. Nak bagi RM50 ni kat korang. So korang kena lah berkesan.
Boleh. Kita dalam 9 orang je lagi kita akan start kontes kita. Ha. Cepat dah naik dah ni, dah naik cepat. Suraya Kisaji naik, tak komen naik. Suraya T. Syafiza. Hari ni Kak Lina nak buat kontes apa kak tadi? Okey, kita just teka je barang apa yang ada dekat dalam ni. Boleh je nak mula-mula teka pun sekarang. Sebelum drop pin punya pin eh. Pinkan jawapan yang last lah. Korang komen jawapan korang. Lepas tu komen je kat belakang tu. Katalah lock. Katalah nak kata apa eh dalam ni. Kalau aku tak tahu apa hadiah Kak Ina letak dalam ni. Ni letak dalam rumah je tadi. Dari rumah. Nasib baik. Tadi sebenarnya Kak Ina dah letak. Tapi ada salah seorang dah cuba teka jawapan yang betul. 50 dah melayang dah. Tinggal 50 je lagi. So 50 ni untuk korang. So dah. Hai Fazila alias. Hai Fazila. Thank you. Jangan lupa drop number 4 untuk cabutan bertuah Minggu Hadapan. Just letak je number 4. Senang je. Drop number 4. Lepas tu korang boleh join kontes minggu depan terus. Kalau lah kata you all minggu depan tak sempat nak join, dah ada number 4. Bila kita buat cabutan bertuah, kita akan terus WhatsApp. Nampak tak Kak Ina baik tau. Dia orang kalau korang tak join lah dia minggu depan pun letak juga dalam telefon. Dia jawab dia WhatsApp korang. Kalau dengan anda, Zati dengan Nat, kita orang next terus cabut pembolan. Tak nak bagi dah sebab dia tak join kita orang punya live. Okey, kalau lah kata hari ni ramai yang letak number 4, Kalau rasa satu hadiah saja tak cukup, kalau ramai Kak Ina akan bagi dua cabutan bertuah. Okay. Dua hadiah lah. So untuk minggu depan dua hadiah. Untuk minggu depan dua hadiah untuk cabutan bertuah yang letak nombor telefon minggu ni saja. Siapa yang letak nombor telefon minggu ni, lepas tu korang share pun banyak dulu korang share, banyak korang tag. Lepas tu Kak Ina nak bagi dua hadiah istimewa untuk lucky draw minggu depan. So ajak member ramai-ramai tag dekat bawah ni nombor member-member korang. Lepas tu komen nombor telefon. Nanti Kak Ina collect. Okay, teka lagi. Bekas lem, Syafiza Sari, Mina Ani, cincin, bekas
cepat. Stamp pad. Ya Allah, besarnya stamp pad dah masuk. Besar lipat. Minyak cakap apa? Lem. Jam tangan. Stamp pad. Kad bank. Hai sis, apa kontes ni? Apa kat kontes yang akak buat sekarang ni? Okay, sebab ada yang baru masuk. Oh, yang baru masuk kan? Okay, kontes ni mudah je. Akak nak bagi RM50 untuk pemenang teka apa benda yang ada dalam ni. Naikkan view kita 25, kita akan bagi clue berperingkat. Okey. Lepas tu syarat dia, dia tanya tadi. Syarat dia korang kena follow page Dev Cover Flag Online. Lepas tu share dekat group dengan personal korang. Lepas tu tag 5 orang kawan atau lebih dekat komen. Jangan lupa drop nombor telefon sekali. Ha, tu syarat-syarat untuk join kontes. Akak dah cecah 25, 26. Oh, thank you. Okay, kita bagi sikit clue. Okay, kita okay, clue dia. Clue dia apa ni? Kita boleh guna... Sekejap, meh. Clue dia. Kita nak bagi clue yang nanti sampai awak boleh jawab lah. Macam senang je. Okay, clue dia. Kita pakai... Kita pakai. Kita guna. Benda tu hari-hari kita guna ke macam mana? Ya, kita guna hari-hari. Ha, kalau yang guna hari-hari. Kalau yang guna lah. Kita guna hari-hari apa eh? Takkan listrik? Memory card, pembaris. Dia pembaris. Smile. Berus gigi. Lighter. Tapi tadi Kak Ina kata kalau yang gunalah mungkin ada guna hari-hari. Tapi berus gigi ke macam kena hari-hari je. Teka-teka lain. Berus gigi tu kita cakap bukanlah. Senang-senang. Ubat gigi. Dia bagi kompan kat berus gigi dengan ubat gigi. Spatula foundation. Okey. 28 dah tu. Sanitizer. Okey, kita memang buka eh. Apa lagi? Warna dia colour pink. Dia colour pink. Colour pink. Lepas bentuk dia bulat ke lonjong ke? Tak nak bagi. Tak nak bagilah. Alah, Kak Ida tak nak bagilah. Dia kata warna pink. Clue dia tadi kita pakai selalu. Lepas tu warna pink. Selalunya apa ya warna pink selalu? Siapa kat sini yang minat warna pink? Korang mesti tahu kan? Gerongsang. Okey, siapa yang nak teka, nak pin kan, macam mana nak lock dia punya jawapan, sila letakkan number phone, letakkan share 5 kat situ, tag lah, tag 5 orang kawan, letakkan jawapan dengan lock. Korang tag 5 orang kawan, sekarang, lepas tu tepi bawah tu letak jawapan, tepi jawapan tu letak gambar kunci. Dia dorang USB. Hai, macam tahu dia kan dah bawa satu gigi dia dorang hari ni. Hai Siti Aisyah. Lah, masuk Aisyah, share untuk share dan letak, jangan lupa letak nombor telefon untuk cabutan bentuah minggu hadapan. Drop je nombor telefon. Yang mana baru masuk semua tinggal je nombor telefon kat bawah ni sebab nombor korang Kak Ina akan pakai untuk lucky draw minggu depan. Dia akan collect semua nombor korang untuk lucky draw minggu depan dekat dalam page ni. Thank you Kak Ahmad. Jangan insyaAllah minggu depan mana tahu rezeki Kak Ahmad. Syakila Agent. Beauty blender. Sikat rambut Eli Yaakob. Thank you dah drop. Cap kuku tu kenapa eh? Q-tag tu. Okay, sama-sama you all ni kita akan cerita sikit produk-produk Adef yang lain. Kita semua ada berapa kat eh produk total? 8. Pertama, Carbo Choc. Okay. Kedua, Deflect Apple. Ketiga, Deflect Mocha Latte. Keempat, kita ada Clear Flag. Kelima, kita ada Beauty. Ini untuk? Yang ini untuk kulit. Untuk kulit? Untuk awet muda, untuk makanan tambahan kita lah. Okay. Kalau ada masalah kulit jerawat ke, kusam ke, ada garis-garis penuaan dan rasa diri dah tua, kontak Kak Ina sekarang.
beauty flag ni kalau tengok kan memang bahan-bahan dia memang berkualiti dan sangat-sangat berkhasiat lah, terutama untuk kulit. Yep. Kita ada Bernas dengan Durian Belanda. Okey, ni produk ke berapa tadi? 5 eh? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ni Diamond Select. Yang ni kalau siapa yang dah cuba, yang ada parut-parut jerawat dan apa semua tu, untuk pemekan balik, memang Select ni yang terbaik lah. Ini baru the best. Ya, dia bila kita pakai untuk sebelum makeup ke apa, dia akan tahan makeup kita. Tapi kalau orang yang memang kulit-kulit bermasalah lah, kulit kusam, kulit jerawat ke apa ke, bekas-bekas jerawat yang pakai ni. Tapi ada yang Nana, kita dapat komen yang pakai yang ni. Dia jerawat nak naik, bila dia sapu benda ni dia mengecut. Oh, jerawat jadi kecut. Kira yang pakai malam, esok tu dah kecut. Ya, kita macam dah ada setengah orang tanya nak kulit dia jerawat besar kan. Jadi bila dia pakai dia sapu yang ni, jerawat dia tu kecut. Siapa nak try boleh try. Saya ramai pengguna kata daripada Johor. Lelaki perempuan dia dapat. Dapatkan tak? Macam kalau contohlah dia nak try pun dapat sampel tak dari Kak Ina? Boleh. Yang ni kita bagi sampel. Siapa yang nak sampel ni boleh letak kat situ lah, saya nak sampel. Nanti letak nombor phone sekali eh. Nanti kita akan nak bagi sampel yang ni lah. Okey, dah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada Slimac. Ha, mana eh? Ha, ni. Kalau tengok dalam ni kita nampak terkali. Ha, dia terbalik sebab mirror. Slimac eh, ejaan Slimac. Okey, Slimac ni kalau kata kita nak berenang. Ha. Betul. Dia rekod member berenang dalam akak punya ni. Okey. Okey, Slimac ni kalau kata kita nak buat kerja kat rumah. Si rumah tangga, memang sapu yang ni sikit dekat perut, perut kita. Sikit je lah, sikit je ada. Jangan pergi. Nana, ada yang sapu, yang kurang macam pakai lotion, sapu. Tu nasib lah kan. Kalau nak cuba boleh. Nasib. Nasib. Kalau korang nak try boleh. Tapi kita sapu sikit sebab dia memang sangat jimat, Nana. Sangat-sangat jimat. Dalam sebotol ni kita boleh pakai. Sesuai juga untuk yang dalam batang kan? Kita sarankan sapu di tapak kaki tu, kita macam kita bertungku. Kita ni tak kahwin lagi, tak tahu. Dia panas, bila you sapu bawa tak kaki, kat betil, lepas tu you pakai sarung kaki. Pakai sarung kaki. Bagi rasa bagi macam habuk, panas, memang sedap lah Nana. Tapi kalau yang siapa yang suka pergi gym ataupun nak bersukan, nak bersenam pagi atau petang, sapu sikit je. Dia akan rasa perlu dia haba, dia macam bertungku. Kalau sikit dah rasa haba, kalau korang letak banyak, faham-faham sendirilah. Sikit je eh. Kalau saya tak ada yang dah open, kalau tidak saya memang nak tunjuk contoh lah Nana. Sikit dia tu macam mana. Jangan banyak life, lah. Next live akak boleh cuba tunjuk. InsyaAllah saya akan cuba tunjuk. Okay, next. Lupa. Kabul Limac. Okey, ni produk saya dah kena sikit. Live. Okey. Okey. Memang sedap. Masak. Yang ni sedap. Teo bring kan kan teo. Apa kalau pelantang panggil apa eh? Ya mana? Limau. Teo limau. Teo limau. Nah, dia memang sedap lah kalau satu. Fungsi dia memang sama dengan ni. Fungsi dia sama. Nama pun depan sama, kabur. Kabur lemon, tapi dalam bentuk lemon lah. Siapa yang tak suka coklat, tak suka rasa macam susu sikit kan. Dia tak suka coklat, semua memang tak minum coklat tak. Rasa macam ni Nana. Boleh ambil yang ni. Sebab ada satu yang penyakit apa yang macam ada orang. Dia alah dengan susu. Betul. Ada setengah tu dia bukan alah, dia macam tak suka bau ke, tak suka rasa coklat kan. Memang dari kecil memang tak suka makan. Tapi nak kurus, nak buang lemak. Kita ada Kabul Limac. Okay, next untuk yang ada anak kecil tak? Kalau anak tu macam macam cool, macam kat sekolah pun macam malas, nak bangun pagi. Anak kita macam
belajar tapi dia lambat pick up. Lambat pick up. Ha, lambat pick up. Boleh cuba ni. Boleh cuba ni. Kat dalam ni ada? Ada kismis. Kismis kita ada kolesterol. Kolesterol ni susu awal tu macam mas, kalau ibu yang baru lahir tu, kalau 3 hari pertama dia ada, bila kita breastfeed dia kalau kuning ke pekat tu, yang tu lah kita panggil kolesterol. Yang tu untuk antibody untuk budak-budak lah. Salah pula. Ini future gen kit. Dalam ni, tapi yang ni sekarang Nana, ada promosi. Satu kotak ni kalau ikutkan harga RM45. Harga dia memang tetap ni RM45. Tapi kalau siapa beli 3 kotak, harga RM120. Wah, lagi murah daripada harga sekotak. So korang kena beli 3 kotak. Kalau ada anak 3 orang, beli 3 kotak terus. Dapat harga murah, lepas tu korang boleh ambil seorang satu kotak. Dan yang kedekut tau untuk anak kita, untuk masa depan, untuk bagi dia cegah seorang pagi apa semua. Okey, kita baca Nana apa yang dia orang teka tu banyak-banyak tu Nana. Kita punya yang punya check. Ada tak yang jawapan yang betul? Apa agaknya Kak Ina letak dalam ni? Okey, eyebrow. Saya Nana, kejap. Kita bunyikan saya. Batu cincin Mira Farvira. Next clue. Okey, bunyi dia kuat kan? Tapi sebenarnya barang dia kecil je. Barang dia kecil je. Color pink. Color pink bawah ni. Lotion, vitamin, lock. Okey, Ko Ahmad dah lock. Vitamin, cincin, hadbi. Siapa lagi yang lock, Zati? Ramai yang lock. Zati nanti cuba. Okey, cepat lagi. Korang komen lagi. Kalau korang komen dan share, tag kawan-kawan. Teka. Share banyak-banyak. Share. Lepas tu ajak member. Teka ramai-ramai. Mana tahu salah seorang member korang tu betul ke kan? Yang korang ajak tu korang share lah RM50 ni seorang RM10 ke. Beli top up RM10. Share kepada 5 orang kawan tu. Share dekat 5 orang kawan. Janganlah kedekut. Eyeshadow. Lock. Siapa yang lock? Zuaria. Handphone. Clue pertama Beauty apa? Beauty blender. Clue pertama tadi Kak Ina bagi warna pink. Clue kedua dia kecil je. Dia bagi kecil. Lotion. Ko Ahmad tadi, okey. Pergul Atika. Cleanser. Lagi. Cepat lagi. Kita tak jumpa lagi ni. Subang lah. Muhammad Zuhairi. Lip gloss. Salah. Korang kena teka lagi cepat. Ajak member ramai-ramai teka. Nanti boleh share RM50. Mana tahu member korang tu join live hari ni, diorang drop nombor telefon. Korang boleh sama-sama juga join next live Kak Ina. Kak Ina akan cabut nombor telefon korang. Yang tu pun kalau ada tuah, dapatlah lagi hadiah special dari Kak Ina. Okey, macam-macam yang Zara Alia komen tu, vitamin dia letak tu, dah letak nombor phone. Dekat bawah tu, tag kawan, 5 orang kawan. Dan kita akan tengok lah. Tag kawan, lepas tu jawapan, letak gambar kunci lock. Pastikan yang korang lock tu, jawapan terakhir korang. Jangan korang tukar dah. Blusher, foundation, scrub, lip scrub, highlighter pen, Vaseline, bekas lens, tag kat atas, dah tag kat atas. Okey, saya dah tag kat atas. Okey, nanti kita check. Tak apa. Teka dulu. Korang ingat lilin birthday kan? Rasa macam salah je. Bukan lilin birthday ni. Warna pink kecil. Kecil je. Kita guna. Kita guna pakai. Kita boleh pakai. Laki boleh pakai. Perempuan pun boleh pakai. Tapi kebanyakannya perempuan daripada lelaki. Clue. Kita dah bagi dah tu.
Lelaki perempuan boleh pakai. Dah tiga clue dah ni. Tadi Cing. Lepas tu kecil. Lepas tu lelaki perempuan boleh pakai. Very nice Hashim. Dah share ke? That's true. Dah tag ke kan 5 orang kawan? Panadol untuk period pun ada kat orang kata. Jamlock. Lip masker, lip scrub, lip gloss, ubat nyamuk. Amboi, sampai ubat nyamuk. Ubat nyamuk boleh ke masuk dalam tu lah? Macam mana ubat nyamuk kan? Yang gelong-gelong tu kan? Oh, okey. Elektrik. Oh, yang masuk tu. Okey. Tapi salah. Zaman dulu kan ubat nyamuk yang gelong-gelong kan? Lip scrub. Butang salah. Contact lens salah. Lip gloss pun salah. Mini perfume. Mini perfume salah. Lip scrub salah. Cepat. Sekarang dah pukul berapa dah nanti? Dah kat lah 10 minit lagi pun. 10 minit lagi. 10 minit lagi. Kak Ina dah sejam kan? Tadi Kak Ina takut sangat sejam kan? Kak Ina nak 15 minit je sekarang. Saya nak live 15 minit. Tapi saya takut nanti saya tak sempat nak cerita pasal produk-produk kita yang viral sekarang ni lah. Ni Kak Ina dah tarik sama sejam dah dia sendiri tak perasan sejam. Tak apa, hari ni kita balik lambat. Okey, demi korang Kak Ina sanggup boleh lambat nak bagi juga RM50 ni. Jadi teka sekarang. Ada yang jawab ke? Siti Aisyah binti Kodi. Kalau siapa yang yakin dengan jawapan dia tu, lock jangan lupa lock eh. Okey, lagi 10 minit lah kita tepat dalam kelima dah kan. Kita umum pemenang dia. Okey lah. Yang mana sekarang ni korang boleh jawab je dulu nanti. Penting tinggal nama telefon Nana. Jangan lupa tinggal nama telefon. Itu yang paling penting. Ini paling simple, senang kita nak bagi. Minggu depan nanti nombor pun ni semua akan kita gulung, masukkan, kita akan cabut. Sabar. Jadi lucky draw. Lucky draw. Yang mana baru masuk tu just tinggal nombor telefon. Kalau korang tak menang hari ni, korang boleh join lucky draw minggu depan. Tak payah jawab apa-apa soalan, Kak Ina cabut je nombor. Kalau ada member-member yang rasa macam baru nak join, korang ajak dia orang masuk live minggu depan. Tinggal nombor telefon dalam live tu pun kita orang akan collect juga untuk lucky draw hari tu. Lotion, lock, contact lens, toner. Okey, korang jawab je. Jawab, jangan lupa tinggal nombor telefon untuk lucky draw minggu depan untuk kita orang contact korang. Lepas tu admin kita akan cari siapa pemenang hari ni yang dapat RM50 kat Ina ni. RM50 tu banyak juga tu. Okey, sementara tu kita nak mengingatkan siapa-siapa yang nak join cari duit raya, boleh tulis dekat situ, jom cari duit raya, nombor phone nanti kita akan contact untuk bagi penerangan secara detail lah. Tapi nak bagi tahu Nana, sekarang ni memang untuk join memang sangat-sangat murah dengan margin keuntungan hingga 30%. Memang tak dapat lah dengan mana-mana produk yang ni. Kiranya tadi macam Kak Ina explain tadi, lebih kurang 50% juga kan? Daripada 1,000, diorangnya sebanyak 500 je. Ya, nilai barang yang kita bagi dekat diorang tu harga dia RM1,112. Tak termasuk lagi dengan free gift lain. Diorang just bayar RM560. Dah boleh dapat free pendaftaran. Kuota dia sangat terhad memang. Berapa orang tu? Bos kita bagi tahu kuota sangat terhad untuk 50 orang terawal sahaja. Untuk yang 50 orang terawal, dah cepat-cepat kontak Kak Ina untuk join. Sebab RM500 je sekali dengan pendaftaran. Yep. Daripada yang 1,000 lebih tu, korang dah 500 lagi tu korang boleh buat simpan lah. Untuk pengguna-pengguna kita yang lama, yang dah makan, dah rasa kesan dia. Dan kawan-kawan jiran-jiran selalu bisik tanya, ni makan apa, ni makan apa ni. Tapi, tak nak bagi tahu. Saya cadangkan rahsia. Tapi, kalau nak cari income tambahan atau nak cari duit raya,
tak perlu rahsia lagi. Cerita je kat orang, you all manggil kan bocor dengan detox daripada Adef. Dan hasilnya you all boleh nampak lah. Ada yang turun 9 kg, ada yang biasa-biasa lah Nana. Rata-rata yang ambil satu set meroket ni Nana turun 5-6 kg. Tu paling kurang lah kan? Average-nya biasa-biasa lah yang tu. Okey, yang tu ada kebiasaannya dari 5 kilo tu. Tanpa senaman, tanpa diet. Okey, yang tu untuk yang Ejen, yang roadship tu yang akan explain awal tadi tu boleh explain lagi dekat yang baru masuk ni. Okey, mana-mana yang terutamalah si rumah tangga yang tak ada langsung modal. Yang pelajar-pelajar yang memang tak ada langsung duit untuk mulakan bisnes, memang kita galakkan jadi dropship. Tak perlu simpan stok, tak perlu keluar jawab pos-pos barang apa semua. Just ada telefon dan boleh WhatsApp orang, ada Facebook, ada IG, Twitter ke apa ke, kontak saya. Yang penting kena ada media sosial untuk korang buat bisnes online. Ya. Nanti Kak Ida akan kumpulkan nombor telefon korang, dia akan kontak korang personal atau akan track korang masuk group personal diorang. Ya. Group coaching anda Kak Ida ya. Dropship pun Nana, ada yang duduk rumah sahaja. Income RM1,000-RM2,000. Itu broadsheet sahaja, broadsheet sahaja dengan margin keuntungan 10% sahaja. Tapi Nana, kalau kata yang ejen kita yang dah jadi ejen 30%, ejen basic kita, yang buat, yang berkongsi kebaikan dengan ni, ada yang boleh buat income sebulan lebih dari gaji basic. Dengan terkejut, ada yang buat sambil-sambil dua-dua anak pun income RM5,000. Contoh dia ni, sebelah saya ni, dia dah buat income lebih daripada RM3,000 sebulan. Saya kat rumah seminggu sekali dua je datang ofis sebab saya dah pindah jauh. Sebelum ni saya memang selalulah saya tinggal kat Kajang, tapi saya dah pindah jauh sikit, seminggu dua kali je. Jadi banyakkan dari rumah lah. Dari rumah je dah boleh buat duit. Ni korang untuk yang student-student yang berminat tu, mana-mana yang dekat-dekat area Subang tu, area Shah Alam ke, dekat-dekat area sekitar tu, boleh contact direct. Nak jumpa Kak Ina terus pun boleh. Memang dialu-alukan sangat Nana. Siapa yang nak direct coaching. Macam mana nak ni, macam mana nak mula. Saya ni tak pandai bisnes, saya ni tak pandai nak cakap apa semua. Boleh kontak saya, insyaAllah saya akan tunjuklah macam mana kita bermula bisnes dari rumah. Okey, mana yang kalau join awal dengan Kak Ina, katalah hari ni korang dah kontak Kak Ina nak jadi agent, dah sign up jadi agent, korang boleh join kelas kita Sabtu ni dengan Papa Syah. Yup, kelas kita. Sabtu ni kita di HQ akan ada kelas untuk semua adabin kita. Kelas ni kalau nak di, tak silap hari tu dah tengok dalam hampir 900 lebih. Ada yang paling murah pun dalam 999. Tapi kita di Adef memang nak bagi fee sahaja kelas ni. Siapa tak grab memang gila sangat-sangat. Sebab tu siapa yang tengok live ni, siapa yang nak jadi sebahagian daripada Adivian, boleh contact Kak Ina, boleh join kelas hari Sabtu ni. Harga pun murah, RM10 je kan kita minta. Itu yuran komitmen sahaja. Yuran komitmen je, tak minta lebih pun. Tapi pesanan siapa yang join tu kena bawa paper dia yang kutik kan tadi. Ada kita nak buat sikit game lah. Yang tu. Okey, kita baca Nana ada tak? Nanti dah ada pemenang belum? Dah ada nama? Nampaknya kita dah ada pemenang. Admin kita dah cari dah pemenang dekat sebelah ni. Ya, agak-agak siapa yang menang ni? Pemenang tu letak nama phone tak? Berarti. Ada. Ada. Tapi pastikan korang share. Okey, ke Kak Ina nak sebut nama dia? Okey, tak apa. Kita baca dulu. Mana tahu ada yang sama. Dia lock tak? Okey. Kita ambil yang paling atas lah Kak Ina. Yang mana? Betul. First, dia orang dijawab dulu. Nanti bila dah ramai, okay. Tak ada vlog untuk dia.
Tak apa tak apa, yang kalau tak menang pun tak apa. Yang baru masuk semua ni tinggalkan nombor 4 untuk jabatan bertuah minggu depan. Ha, sebab jabatan bertuah tu lagi senang. Korang tak payah buat apa-apa. Kau tinggal nombor 4. Tinggal nombor 4. Ha. Terus boleh join jabatan bertuah minggu depan. Ke awangan komen. Allahu akbar. Tu dong perfume. Teranya Ashura. Rezeki dia. Rezeki dia. Kalau korang join ada pun ada rezeki korang dekat ada juga. Okey. Okey Nana, kita dah ada ucap tanya. Tanya. Komen ku tenggelam. Tak apa tak apa, nanti yang dah komen-komen nanti saya akan baca insya-Allah. Okey Nushaida tinggalkan nombor telefon. Okey siapa lagi yang apakah jawapan? Yeah. Okey nak tunjuk tak Nana? Boleh juga. Boleh. Okey kita buka takut nanti ada yang tak percaya kan. Kita ambil pembedak orang yang first Nana jawab. Boleh tak saya nak buka? Siapa yang kata saya nak buka tak ni? Hai sikit. Korang nak tahu tak siapa yang menang? Korang stay. Tengok apa hadir-hadir. Okay. Benda yang ada dalam ni. Kita nak buka eh. Okey. Warna pink. Kecil. Warna pink. Kecil je. Ni lah Nana. Ini sebenarnya sampel select. Ni botol asal dia. Asal dia. Yang ni yang saya kata saya nak bagi free untuk semua yang nak nak cuba dulu. Tinggal kat situ. Yang mana tinggal nombor telefon hari ni Kak Ina bagi ni free kat korang. Yang tinggalkan nombor 10 ml tau. Yang ni kita nak bagi untuk siapa yang nak lah, saya kata nak kat situ nanti saya akan contact lah. Ini free sample lah untuk select ni. Yang nak hilangkan parut-parut dekat muka, yang nak hilangkan jerawat apa semua ni. Okey, pemenang dia? Pemenangnya adalah Jeng. Kak Ina sebut dalam tanda. Okey, nama dia Siti Aisyah binti Kadri. Mana dia Siti Aisyah siapa? Binti Kadri? Ni masih lagi. Tu dia dekat sama kan. Pemenang. Iyalah pemenang tu. Siti Aisyah binti Kadri nanti PM tepi Kak Ina. PM tepi. Tak apa, kan dah tinggal nombor telefon nanti Kak Ina WhatsApp. Untuk dapatkan alamat nombor alamat lengkap lah untuk kita post. Tanya untuk Siti Aisyah binti Kadri. Sering bulu mata. Saya ada jawab tu tapi tahun lepas. Okey, boleh cuba minggu depan. InsyaAllah minggu depan waktu yang sama, hari yang sama. Okay. Pukul 4 hari Khamis. Ada orang tanya apa nama benda tu. Apa nama benda ni? Ni bendanya. Yang ni sampel. Yang ni botol dia. Yang ni 10 ml. Yang sampel. Yang mana serum. Yang ni 30 ml dalam ni botol dia lah. Kalau korang nak tahu lebih lagi pasal ni, korang boleh direct pergi dekat website Dev Sdn Bhd. Korang boleh check kat sana. Bahasa Melayu pun. Select Nano White ni. Dia untuk serum untuk kulit muka lah. Dia untuk gara-gara salus, untuk kurangkan penuaan. Ni dia untuk Nana baca lah dekat sini fungsi dia. First untuk menentang garis-garis penuaan, untuk yang tak nak nampak tua, nak awet muda tu try. Lepas tu mengurangkan garis salus semua. Mengurangkan kerutan atau lipatan. Selalunya umur dalam 40-an ada kerutan kat tepi ni. Tapi jangan tunggu sampai 40-an baru nak pakai ni. Mulakan dari awal-awal. Kalau dah lepas SPM tu dah boleh kerja, dah ada duit sendiri, beli sekarang. Lepas tu dia mencerahkan seawal 7 hari. Sebab ada bahan-bahan dalam ni, dia lebih. Tapi kita pilih yang terawal. Betul, memang ada yang jawab. Tapi kita ambil orang yang first kali jawab. Jawapan dia betul baru. InsyaAllah Mira Fazira. Nanti insyaAllah akan ada lagi kontes kita. Mungkin dengan menang. Just stay je. Setiap kalau nak join Kak Ina punya, nak jadi yang setia dengan Adaf Kamu Flight Online, korang just tunggu hari Khamis. Setiap hari Khamis pukul 4 petang, Kak Ina mesti ada live. Kecuali dia dah tak, kalau dia ada benda yang kena settle, ada benda yang dia kena uruskan, nanti dia akan inform dekat page dia. Kak Ina ada hal, tak dapat live hari ni. Kita maaf apa semua. Tak apa.
sehari sebelum kita buat live macam ni, kita akan up di page lah. So, memang kena tanya like dapat dia apa? Dapat hadiah apa? Dapat RM50 ni. Untuk yang menang tadi dapat RM50. Untuk yang drop nombor telefon, Kak Ina bagi sampel select nano white ni. Untuk yang drop nombor phone, kita akan buat cabutan betul minggu hadapan juga. Dua korang dapat kelebihan. Satu dapat select Kak Ina bagi. Satu lagi korang dapat join contest lucky draw minggu depan. Dah tak payah susah dah. Okey, untuk yang tak menang tu jangan risau. Korang mesti boleh dapat select nano white ni. Sampel 10ml. 10ml ni pun dalam masa 2 minggu boleh tahan ni. Memang sebab yang ni kalau orang yang pakai setiap hari yang pergi ofis pagi dan petang pun sebotol ni boleh tahan hampir 2 bulan. Haa, betul. Kita tak payah nak banyak-banyak sangat tau. Yang ni kalau yang ni kita pakai pump tau. Pump, satu pump di tangan. Kita ambil, kita tak tiga tempat kita ni jadi satu je. Okey. Untuk mungkin next lagi live Kak Ina, mungkin Kak Ina akan bagi salah satu hadiah kat depan ni sebagai hadiah untuk orang yang menang kontes dia. Kita tak tahu dah bagi feedback ke, dah bagi ni ke, nak bagi RM50 lagi ke. Dia nak bagi. Mungkin RM50, RM100, RM200 janji. Ni lah, stay lah dengan kita punya page. Yang penting stay dengan page Redef Kamu Play Online. Okey. Rasanya sampai sini je kita punya live hari ni. So, Kak Ina ada apa-apa nak cakap kan? Kak Ina ada apa-apa tak nak cakap dengan diorang? Okay, thank you pada yang drop nombor telefon. Drop tu walaupun dah habis. Walaupun dah habis live ni, kalau masih nak drop je nombor phone, kita akan buat cabutan betul minggu hadapan. Senang je yang ni. Kita akan cabut kat depan ni jugalah. Okey, Nana. Untuk Nana tak ada dah. Untuk kalau Nana minta untuk yang ada hari ni, korang stay dengan live Kak Ina setiap hari Khamis pukul 4 petang. Lepas tu untuk page-page lain tu macam biasa, korang boleh follow page diorang juga untuk tahu apa-apa info dekat page diorang. Untuk yang hari ni kita rasa kita stop sini je. So, jangan risau yang tak menang, korang ada peluang lagi minggu depan. Okey, Assalamualaikum.